Kemudian gambar ini tampilannya mengenai alat ukur panjang mikrometer skrup. Ini mikrometer skrup, ya, mikrometer skrup. Ini skala utama, yang ini skala nonius. Skala utamanya 5, 5 setengah 6 ya, skala utama 6 mm. Skala nonisnya ini yang segaris 35, 36, 37 ya. Skala nonisnya 37 kali ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm sama dengan 0,37 mm ya. 0,01 ini merupakan ketelitian. Gitu ya. Karena ini ketelitiannya, maka ketidakpastiannya sama dengan setengah dikali ketelitian. Ketelitian. Jadi delta X sama dengan setengah dikali. Ketelitiannya 0,01 mm, maka ketidakpastian pengukuran tunggalnya 0,005 mm. Sudah ya, ini sudah ketidakpastian sudah, skala yang terbaca, skala utama ditambah skala nonius. Skala yang terbaca, skala utamanya 6 ditambah skala nonisnya ini 0,37. Jadi sama dengan 6,37 mm. Ini skala yang terbaca. Untuk hasil pengukurannya sama dengan skala yang terbaca plus minus delta X. Skala yang terbaca 6,37 mm plus minus delta X-nya 0,005 mm. Karena desimalnya ini ada 3, berarti 6,3 70 mm.